Saya mengundang kita semua bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Dimanapun engkau berada sore hari ini, mari datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Membawa hati dan jiwa, penyembahanmu, pujianmu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama angkat pujian. Glory to God in the highest, for your great and matchless name. I worship you and honor you. Your lifted up in this place, Jesus the Son, there's no other. Of God, for you alone, the Holy One, you're lifted up in this place. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Amin. Oh God,
Yang berkuasa.
Kau Raja. Boo!
satu dua menit datang kepada Tuhan. Membawa pujian yang terbaik bagi Dia. Angkat suaramu. Bersyukur kepada Tuhan.
Yesaya 9 ayat 1-6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Mari kita satu dalam doa, saudara. Kita sebelum dengar renungan Natal kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh ada dalam momen Natal kami di tahun ini. Ajar kami tentang makna Natal yang sejati, Tuhan. Jamah kami setiap kami yang beribadah di Natal ini agar mengalami Tuhan dan mengerti pesan Natal yang sejati. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk kekasih Tuhan. Dan shalom semuanya, senang bersama dengan saudara. Kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 9 ayat 1-6. Yesaya 9 ini bicara tentu tentang nubuatan Yesaya, khusus tentang Mesias, Mesiah, saudara. Dikatakan tadi di ayat yang kelima bahwa nama yang diberikan, nama yang disebutkan orang tentang Mesias ini adalah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Semua ini tergenapi dalam keilahian Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan momentumnya. Natal pertama itu kita rayakan di Natal kali ini, saudara. Di Natal pertama itu Israel dalam kegelapan. Kita tahu dalam sejarah bahwa ketika bayi Natal itu lahir, Israel dalam penjajahan Imperium Roma, Kekaisaran Roma saat itu. Jadi secara kemerdekaan orang Israel terjajah. Bangsa yang tadinya besar itu, bangsa yang tadinya menaklukkan bangsa-bangsa sekitar tanah perjanjian, bangsa yang tadinya dikagumi itu di zaman Natal pertama ini, tiba-tiba menjadi bangsa yang terjajah, bangsa yang hina, relatif tidak dianggap lagi. Kekuatan politiknya tidak ada, kekuatan ketentaraannya juga lemah, relatif hanya tinggal kenangan tentang kehebatan Israel sebagai suatu bangsa di Natal pertama itu. Selain itu juga Israel mengalami kegelapan karena adanya kerusakan moral. Di zaman perjanjian baru, fokus pemerintahan, fokus keramaian, fokus segala-galanya dalam kehidupan orang Yahudi adalah Bait Allah. Dan di zaman Natal pertama itu Bait Allah sudah begitu korupnya, saudara. Imam besar
di masa-masa sebelumnya itu sudah diperjualbelikan status atau jabatan imam besar. Bahkan di zaman ketika Syria atau Yunani saat itu menguasai tanah Palestina, imam besar itu bisa ditunjuk oleh penguasa penjajah ini. Mereka yang tidak punya darah Harun, mereka yang tidak punya darah Zadok, itu bisa oleh karena kekuasaan penguasa, kekuasaan penjajah, ditunjuk untuk menjadi imam besar. Artinya saudara, sudah tidak lagi sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam kitab Musa, terutama kitab Imamat, bagaimana kriteria seorang imam itu. Sehingga lambat laun sampai di momen Natal pertama ini, sudah begitu jauhnya esensi keimaman yang dipraktekkan oleh para imam saat itu. Sehingga gak heran ketika Yesus melayani Bapanya, dia berkali-kali berkata kepada orang Farisi, kamu tuh munafik, kamu tuh sesat, dan lain sebagainya. Padahal yang dikritisi Yesus ini bukan sekedar orang Farisi, tapi juga orang yang menyandang status imam, saudara. Dan seperti itulah apa yang dirasakan oleh orang-orang Israel, Yahudi, di zaman itu di hati mereka tentang Bait Allah. Kita juga sudah pernah membaca kan bagaimana Yesus pernah masuk dalam satu momen Paskah di Bait Allah dan dia menjungkir balikan meja, kursi, uang-uang, logam-logam ditunggang balikan semuanya sambil dia berkata, kau buat rumah Bapakku menjadi tempat sarang penyamun. Sebegitu rusaknya moral saat itu, saudara. Jadi yang saya mau katakan di Natal ini, bahwa Natal bicara tentang sesuatu yang lama dinantikan oleh orang Israel. Di tengah mereka dalam kegelapan, di tengah mereka dalam tekanan, di tengah mereka tidak mengetahui jalan keluar, sehingga kalau kita mempelajari momentum Natal itu, orang-orang Israel itu sudah punya pengharapan akan mesianik begitu luar biasanya. Itu makanya gak heran ketika Yohanes Pembaptis muncul dengan kehebohan dia, dengan sesuatu yang dia tampilkan, dengan pakaian, dengan gestur, dengan cara pengajaran yang sedikit unik, itu bisa memiliki banyak murid, saudara. Bahkan pernah satu buku tafsir mengatakan bahwa besar kemungkinan hampir semua laki-laki Israel saat itu sudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kalaupun tidak, mereka sudah dipengaruhi begitu rupanya oleh Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena banyak orang Israel mengharap bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias. Makanya ada perkataan, kamu Elia kah? Kamu yang akan datang itu kah? Sehingga ada momen Yohanes Pembaptis berkata, bukan. Bukan aku hanya membuka jalan. Kalau dia datang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Kenapa pengharapan mesianik itu begitu kuatnya di zaman Natal pertama ini? Karena Israel dalam kegelapan sedemikian. Dan di momen-momen itulah Kristus, Yesus kita lahir. Nah kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kelahiran Yesus itu mestinya berdampak pada damai sejahtera. Sebab kalau kita membaca tadi ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Ketika bayi Yesus lahir, ketika bayi Mesias lahir, dia membawa damai sejahtera atau shalom itu atau eirene itu dalam bahasa Yunani. Damai itu tidak akan lekang lagi, saudara. Damai itu tidak akan pernah berakhir sampai waktunya nanti tiba. Damai sejahtera akan diambil dari bumi. Itu bisa kau baca nanti di kitab Wahyu. Di akhir zaman nanti. Jadi Natal bicara mengenai damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera yang kata Yesaya tidak akan berakhir sampai nanti pada kesudahannya. Di dalam kegelapan, karena Natal, maka ada terang, ada pengharapan.
Natal pertama di tengah Israel dan Yahudi, bangsa Yehuda ini mengalami kegelapan, mengalami penjajahan, mengalami kerusakan moral yang sedemikian rupanya, kehidupan ekonomi yang begitu beratnya. Ketika bayi Yesus datang, ketika damai sejahtera datang, mulai ada pengharapan. Habis gelap, terbitlah terang. Ada secerca harapan yang mulai timbul, dirasakan. Sehingga ketika Yesus melayani Bapanya, orang-orang yang tidak pernah melihat mujizat sebelumnya mulai melihat. Ada orang buta dicelikan, ada orang tuli bisa mendengar, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta menjadi tahir, bahkan yang mati pun dibangkitkan. Ada pengharapan. Natal bicara mengenai damai sejahtera dan pengharapan. Natal bicara mengenai jaminan Allah. Bahwa kita yang hidup mempercayai Natal itu akan mendapatkan shalom dan pengharapan itu. Nah, di Natal kali ini, apakah saudara sudah memiliki itu? Apakah saudara sudah merasakan damai sejahtera? Apakah saudara sudah memiliki pengharapan itu? Meskipun kita berjalan di tengah dunia yang begitu beratnya hari-hari ini. Orang yang sudah memiliki jaminan Allah, orang yang memiliki damai sejahtera, orang yang mempunyai pengharapan, maka tidak akan takut dalam menghadapi apapun juga. Dia tidak takut, dia tidak khawatir, dia tidak bimbang, dia tidak ragu, dia tidak putus asa, meskipun situasi yang dihadapinya sangat-sangat berat. Di momen-momen ini, sama seperti momen malam Natal dan Natal tahun yang sebelumnya, saudara. Di hari-hari ini kita kembali diperdengarkan kekhawatiran yang diberikan dunia kepada kita. Ketakutan yang diberikan iblis untuk mengintimidasi iman kita. Apa itu? Virus COVID-19 varian terbaru yang namanya Omicron. Semalam saya baru melihat lewat Voice of America berbahasa Indonesia, ya, bahwa di Amerika sana sudah mulai ada kepanikan. Gerai-gerai PCR itu mulai dipadati dan membuat antrian yang cukup panjang. Orang mau memeriksa dirinya apakah masih negatif apa sudah positif. Orang-orang mulai yang sudah divaksin dua kali mulai mengantri untuk di booster, saudara. Dan orang-orang yang belum divaksin mulai mengantri karena memang ada percepatan yang begitu rupanya. Memang di Indonesia belum kelihatan. Pemerintah lewat beberapa menteri dan presiden berusaha menenangkan. Ya, kita gak boleh takut, kita gak boleh khawatir, tapi kita juga harus bijaksana, saudara. Sudah ada orang-orang yang terinfeksi varian ini. Dan beberapa hari yang lalu, Wisma Atlet itu lockdown, saudara. Artinya apa? Artinya orang-orang yang baru kembali dari studi sekolah mereka, dari kerjaan mereka di luar negeri, ingin menikmati libur akhir tahun di Indonesia, yang mestinya mereka harus dikarantina di Wisma Atlet itu, akhirnya menumpuk di bandara. Bapak Ibu kalau mengamati itu pasti tahu cerita ini. Kecuali orang-orang yang berpergian ke luar negeri akibat liburan, mereka tidak bisa dikarantina di Wisma Atlet. Mereka harus dikarantina di hotel-hotel yang berbayar, saudara. Tapi yang tenaga migran, ya, yang bekerja di luar negeri, buruh di luar negeri, TKW, TKI, yang mau berliburan, mau pulang kampung, mereka karena bukan berliburan ke sana, ke luar negeri, mereka akan dikarantina. Dan Wisma Atlet kemarin lockdown, saudara, karena ada beberapa kasus Omicron di sana. Meskipun demikian, saya mengatakan kepada saudara, jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan putus asa. Gembala
di momen Natal pertama itu lagi berjaga-jaga, saudara. Di tengah malam di Padang Efrata, Alkitab katakan. Mereka berjaga-jaga karena tidak ingin mengalami sesuatu yang buruk menimpa mereka atau kawanan ternak domba mereka. Kalau mereka tidak berjaga-jaga, kalau mereka tidak mengkhawatirkan sesuatu, kalau mereka tidak takut akan sesuatu yang terjadi, tentu ngapain mereka berjaga-jaga? Mereka berjaga-jaga, lelean gitu ya, mungkin lelean itu bahasa Jawa, saudara ya, pasang api unggun, ya menghangatkan diri supaya mereka tidak tertidur. Mereka mungkin kalau zaman sekarang ngopi ya, sambil bakar jagung, sambil mungkin bakar sosis, seperti kita kalau bakar api unggun di momen-momen ketika sebelum pandemi kita berpergian ke sama keluarga, sama komunitas kita di daerah puncak kah, di pantai kah, api unggun kan seperti itu biasanya. Mereka berusaha untuk tidak tidur karena di malam hari serigala, binatang buas lainnya itu menjadi momok yang menakutkan. Karena mereka bisa menerkam binatang-binatang ternak mereka, domba mereka. Dan bagi gembala, bagi kawanan gembala, bagi kelompok gembala, harta tak ternilai mereka adalah domba-domba itu. Satu hilang, itu kerusakan, itu dampaknya luar biasa atas komunitas mereka. Maka mereka rela malam-malam itu berjaga. Dan di tengah gembala yang berjaga-jaga ini dengan latar karena mereka takut kalau mereka tidur domba mereka dimangsa. Mereka khawatir kalau mereka lelap domba mereka akan diterkam binatang buas. Berita Natal disampaikan. Dan Bapak Ibu ingat apa kata malaikat Tuhan yang pertama kali ketika menjumpai para gembala di Padang Efrata itu. Kalimatnya, jangan takut. Bagimu telah lahir Juruselamat di kota Daud, di Bethlehem. Kota Daud itu Bethlehem, saudara. Tempat kelahirannya Daud, tempat tinggalnya Daud, tanah airnya Daud itu Bethlehem. Itu makanya di Natal pertama, Yusuf dan Maria yang keturunan Daud ini harus kembali ke Bethlehem. Karena momentumnya adalah adanya, sensus penduduk. Yang diperintahkan oleh Kaisar Roma sebagai penguasa dunia saat itu agar semua warganya, baik warga negara Roma maupun warga negara-negara jajahan untuk disensus. Supaya pemerintah Roma tahu berapa populasi di bangsa jajahan ini untuk menentukan nanti pajak yang diberikan dan harus diberikan kepada Kaisar dari daerah jajahan itu. Maka Yusuf dan Maria, terutama Maria yang sedang mengandung tua, itu berjalan jauh, saudara. Alkitab tidak mengatakan di mana asal mereka. Tapi kalau kita merujuk misalnya setelah mereka kembali dari Mesir, mereka tidak kembali ke Bethlehem, tapi mereka tinggal di Nazaret. Berarti kemungkinan besar bisa jadi, saudara, Maria memang orang Nazaret aslinya. Yusuf juga orang Nazaret. Jadi kalau itu benar, dari Nazaret mereka ke Bethlehem dengan perut yang sudah membesar, di hari-hari menjelang kelahiran mereka harus ke kota Daud. Dan ketika lahirnya Juru Selamat kita, malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala di Padang Efrata itu dengan kalimat, jangan takut. Gembala-gembala yang sedang mengalami takut karena takut dombanya dimangsa, dombanya mati, dombanya diterkam. Dan sebagai bangsa Israel lagi ketakutan, lagi mengalami zaman kegelapan saya bilang tadi. Karena bangsanya tidak lagi merdeka, bangsanya diinjak-injak, pemerintahan kafir menguasai mereka. Satu sisi mereka mau pride, mau bangga akan diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tapi fakta realitanya mereka adalah warga jajahan. Di tengah situasi yang tidak baik ini, Yesus lahir. Malaikat berkata, jangan takut. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Apa yang direspon oleh gembala-gembala ini ketika mendengar berita itu? Alkitab mengatakan, saudara, mereka segera cepat-cepat pergi mencari bayi Yesus, bayi Mesias itu. Padahal mereka esensinya lagi berjaga-jaga. Mereka sedang berusaha supaya mereka bisa berjaga sepanjang malam. Sehingga kalau ada binatang buas yang berusaha menerkam domba mereka, mereka bisa mengusir mereka, serigala atau binatang buas lainnya itu.
Tapi ketika mereka mendengar berita kabar baik ini, malaikat mengatakan jangan takut dan menampakkan kemuliaannya di depan mereka. Setelah malaikat itu hilang dari mata mereka, tidak bisa lagi mereka lihat dengan kasat mata, mereka segera pergi mencari bayi Yesus itu. Artinya apa? Mereka tinggalkan domba-domba yang sebenarnya sedang mereka jaga. Skala prioritas mereka berubah. Ini yang menarik, saudara. Mereka tidak lagi menjadikan domba-domba itu prioritas utama. Mereka menjadikan menemukan bayi Mesias sebagai prioritas yang pertama. Natal bicara tentang hilangnya ketakutan. Gembala yang tadinya khawatir takut domba-dombanya kalau gak dijaga di malam hari akan dimangsa, tiba-tiba hilang rasa takut kehilangan domba-domba itu. Mereka tinggalkan domba-domba itu untuk mencari Yesus. Di Natal kali ini, apakah saudara sudah memprioritaskan Tuhanmu, Yesusmu yang kau rayakan di hari ini, lebih dari segala-galanya? Jangan takut. Situasi ekonomi, kesehatanmu mungkin di tahun depan ini akan memburuk. Mungkin saja masa depan seolah tampak mengkhawatirkan. Bisa jadi jalan berliku dan berat akan ada di depan matamu. Tapi pesan Natal pada hari ini bicara, jangan takut. Hadapi. Karena Tuhan memberikan apa? Damai sejahteranya. Kita yang percaya kepadanya mestinya punya pengharapan. Percayalah. Yesus datang itu untuk memberikan shalom kepada kita. Dan ketika dia sudah memberikan shalom kepada kita, shalomnya itu, eirenanya itu, damai sejahteranya itu, bukan untuk masa lalu saja, tapi hari ini. Bukan cuma untuk hari ini saja, tapi masa depan kita. Dia adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah. Natal pertama, Yesus membawa shalom itu. Dengan pesan ini bahwa malaikat yang berkata damai sejahtera bagimu, itu berarti Natal pertama bicara mengenai shalom. Bahkan ketika Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia Allah, atau Allah yang menjadi manusia di dunia ini, ketika dia habis mati, 3 hari kemudian dia bangkit, dia menjumpai murid-muridnya. Perhatikan baik-baik di kitab Injil. Kata pertama yang diucapkan Yesus ketika dia menemui murid-muridnya yang sedang kunci pintu, kunci jendela, mengurung diri di dalam sebuah kamar karena ketakutan, karena Yesus dikabarkan oleh orang-orang itu dicuri oleh mereka mayatnya. Yesus menemui mereka dan berkata, shalom bagimu. Damai sejahtera diberikan kepada murid-muridnya ini. Ia tidak pernah berubah. Kalau Natal pertama dia berikan shalom, bahkan ketika dia mati seolah-olah murid kehilangan dia, ketika dia bangkit, dia pastikan shalom itu masih menjadi milik murid-muridnya. Kalau Natal pertama saja dalam kehidupan 2000 tahun yang lalu dia berikan shalomnya kepada orang-orang yang hidup di zaman itu, yang kenal dengan dia dan berada di wilayah yang sama, shalom itu juga diberikannya kepada kita di Natal kali ini. Maka sambutlah Natal dengan sukacita, kekasih Tuhan. Jangan takut lagi terhadap apapun di depan kita. Saya bilang tadi, Omikron itu gak bisa kita anggap angin lalu, tapi kita gak perlu takut juga menghadapi semua itu. Apapun yang kita lihat di depan yang berat itu, mungkin saja terjadi, tapi gak usah takut menghadapi itu semua. Kenapa? Saudara punya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan itu. Kita diberikan shalom. Dan kalau kita baca, Bapak Ibu sudah membaca Alkitab, roh yang diberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membuat kita berani menghadapi apapun juga. Roh Kudus yang sudah diberikannya pada kita akan membantu kita, menolong kita, memotivasi kita, membuat diri kita menjadi manusia ilahi yang senantiasa menghadapi masalah seberat apapun, keluar lebih daripada seorang pemenang. Maka lewat Natal ini, saudara, hadapi semua tantangan hidup
bersama bayi Natal dengan Imanu. Ia sudah lahir ke dunia 2000 tahun yang lalu. Dia tinggalkan kemahaannya, membatasi dirinya, lahir dalam kesederhanaan, di palungan yang selalu adanya di kandang binatang ternak. Bisa itu kandang, bisa itu goa, saudara. Tapi tempat yang hina, tempat yang tidak terpikirkan seorang ibu yang hamil besar akan melahirkan bayinya di tempat itu. Dia dibungkus dengan kain lampin. Dengan kesederhanaan itu menunjukkan bahwa dia ingin menjangkau saudara. Apakah dia tidak bisa lahir di istana raja? Bisa. Apakah Mesias tidak bisa lahir sebagai calon dari Kaisar Roma? Bisa. Tapi Tuhan yang Maha itu memilih untuk lahir di atas palungan, dibaringkan di dalam palungan. Karena dia ingin menjangkau semua kita. Kasihnya untuk kita sudah diberikan. Natal ini, apa yang kau berikan kepada Tuhan? Jangan lagi anggap rendah dirimu. Jangan juga membiarkan orang lain menganggap rendah diri kita. Jangan jadi orang yang rendah diri, saudara. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Kenapa? Karena kau diciptakan sempurna. Kau biji matanya Tuhan. Dan Natal itu bicara untuk kita. Dia berikan untuk kita. Dia lahir menjadi manusia hina untuk kita. Jadi jangan anggap dirimu itu bukan siapa-siapa lagi. Dan jangan biarkan orang lain menganggap dirimu bukan siapa-siapa. Karena kau adalah biji matanya Tuhan. Maka di Natal ini jadilah orang Kristen yang tegap. Matamu tajam menatap hari esok. Meskipun ada gelombang badai setinggi apapun, ada angin tofan sebesar apapun, ada binatang buas semengerikan apapun, hadapi. Kalau Tuhan tidak izinkan satu rambut helai kita jatuh, maka tidak akan dibiarkannya sehelai rambut kita jatuh. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, Alkitab katakan, mati adalah keuntunganku. Dari hati saya yang paling dalam, saya mengajak semua untuk memahami Natal kali ini. Maka rayakan dengan keluargamu dengan sederhana mungkin. Maknai Natal dengan sungguh. Ia datang ke dunia ini untuk saudara loh, untuk saya, untuk kita, bahkan untuk dunia ini. Semata karena kau diciptakannya spesial, dibentuknya dari debu tanah, dan dihembuskannya nafas hidup ke dalam hidung kita masing-masing, sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Saya berharap sungguh, sebelum masing-masing kita nanti sebentar akan tutup mata kita untuk beristirahat di malam ini, belajarlah bersyukur. Berkata kepada Tuhan, terima kasih buat Natal ini. Bantu aku Roh Kudus untuk memaknai Natalku tahun ini dengan lebih bijak lagi daripada yang sebelumnya. Semoga renungan Natal ini memberkati kita semuanya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkatimu. Bapak Ibu, kita siapkan roti dan anggur kita. Di Natal ini kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur di rumahmu. Bersama dengan keluarga, kalau kau beribadah secara online, Bapak Ibu yang ada di tempat ini bisa ambil bagian juga untuk mengangkat roti yang akan kita imani sebagai tubuh Yesus, mengangkat anggur atau sirup anggur yang kita imani sebagai darah Yesus. Karena di Natal ini adalah momen yang spesial, dan kita akan menikmati yang spesial juga, yakni menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Imani sungguh berkat yang kita bawa pulang dan bukan hukuman.
sehingga Natal ini Natal yang penuh berkat buat semua kita. Bapak Ibu boleh tundukkan kepala terlebih dahulu untuk meminta ampun, meminta maaf-Mu, bersyukur buat Natal ini. Dan izinkan Tuhan menjamah saudara lewat perjamuan Tuhan yang kita akan nikmati bersama di malam hari ini. Jika sudah, semua saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah juga saya undang untuk bangkit berdiri. Dan bersama kita angkat roti hosti tinggi di hadapan Tuhan dan dengan imanmu bersama saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Kami percaya oleh kuasa bilurnya Yesus di Natal ini, kami sudah dipulihkan, disempurnakan. Segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, sakit penyakit, kelemahan tubuh, semua vonis dokter, setan iblis dan semua perbuatannya tidak lagi berkuasa atas kami, termasuk virus COVID-19 varian Omicron dan nanti segala turunan-turunannya tidak berkuasa atas kami. Roh dalam kami lebih besar daripada roh apapun juga. Tubuh kami ini adalah bait Allah. Dan kami percaya di Natal ini, oleh kuasa bilurnya Tuhan, kami sudah dipulihkan, sudah disembuhkan, diciptakan kembali baru, serupa, segambar, seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang sudah memulihkanku sempurna. Makan dengan imanmu, saudara. Tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya dengan imanmu, angkat anggur tinggi di hadapan Tuhan. Iman yang sungguh yang kita minum di Natal ini bukan lagi sirup anggur, anggur atau mungkin air putih, air teh, apa saja yang bisa kau gunakan. Tapi iman yang sungguh inilah darah Yesus Kristus. Di Natal ini, darahnya yang menyucikan kita. Mari sama-sama kita imani. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian yang baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah dari atas kayu salib. Kami percaya oleh setiap tetes darah Yesus kami semua sudah disucikan, sudah dikuduskan. Segala kutuk dosa, kutuk kejadian 3, kuasa jahat, setan, iblis dan segala perbuatannya tidak lagi berkuasa atas kami. Belenggu dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Kami diciptakan sempurna, kudus. Mata kami kudus bisa memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka bisa dengar panggilan dari surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Doa kami didengar Tuhan. Apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan dan kaki kami diberkati. Sehingga apapun yang kami kerjakan dimampukan Tuhan berhasil. Kaki kami kemanapun melangkah. Tanah bumi yang kami pijak, kami injak adalah tanah bumi yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya oleh kuasa darah Yesus. Kami sudah disucikan, dikuduskan, dijadikan kembali baru. Serupa, segambar, seperti Allah. Dalam nama Yesus, inilah darah perjanjian yang baru, inilah darah Yesus Kristus yang sudah menyucikanku sempurna. Minum dengan imanmu, saudara. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di Natal ini kita sudah menyatu dengan tubuh darah Tuhan. Bapak Ibu, di tempatmu berada, dengan sikap hormat di hadapan Tuhan kita bersyukur buat tubuh dan darah yang sudah kita terima. Imani sungguh di Natal ini, sakit penyakit kelemahan tubuhmu sudah dipulihkan Tuhan. Dan imani sungguh semua kutuk dosa salahmu sepanjang tahun yang akan kita lewati ini juga sudah disucikan. Sehingga kita ketika beberapa hari ke depan masuk di tahun yang baru. Tahun baru kita masuki dengan hati yang bersih, hidup yang bersih dengan kekudusan Tuhan. Sehingga kemanapun kau melangkah, Immanuel Allah selalu menyertai kita. Dan kekasih Tuhan, sebentar kita akan menyalakan lilin Natal kita. Bapak Ibu di rumah boleh menyiapkan lilinmu juga. Mari dengan sikap hormat, kusuk, kita sejenak akan memaknai Natal dengan indah. Kita akan kontemplasi sejenak, benar-benar mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Natal, kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita di Natal ini. Nanti sambil lampu dimatikan, lilin dinyalakan, mari sama-sama kita nyanyikan Malam Kudus, Sunyi Senyap. Haleluya. Sunyi Senyap.
bintangmu gemerlap Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Sambil musik terus mengalun lembut. Biji mata Tuhan. Entah sudah berapa banyak Natal yang kita lewati. Berapa kali di sepanjang hidup ini kita sudah lewati malam Natal, hari Natal, perayaan Natal, momentum Natal. Pertanyaannya, apakah kita seperti orang-orang Kristen di luar sana yang cuma menghargai Natal hanya sebagai sebuah perayaan saja, hari libur saja. Di negeri-negeri barat sana, Natal itu dijadikan hari libur, saudara. Di negeri barat sana, mungkin setiap rumah memasang pohon terang. Mungkin setiap rumah memakai atau memasang, mendekor atribut-atribut Natal. Tapi sebenarnya di negeri barat sana, Natal itu gak bedanya dengan Halloween, saudara. Sebuah perayaan, sebuah hari raya libur. Sehingga mereka merayakan dengan mengekspresikan dengan momentum itu. Apakah saudara seperti mereka? Sehingga Natal yang kau ingat dan yang kau harapkan hanya sekedar perayaan tadi. Di rumah pasang pohon terang, di gereja dihias sedemikian rupa. Di meja makanmu disediakan makan minum yang tidak biasa. Ada banyak snack yang memang tidak jarang atau jarang sekali ada di ruang meja makan atau di ruang meja tamumu. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu, saudara. Sehingga akhirnya kita melewati Natal demi Natal seperti layaknya kita hanya melewati hari-hari libur biasa. Tapi gak ada perubahan. Habis masa perayaan Natalnya lewat, kita gak ubahnya sama hidupnya dengan orang-orang di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus. Maka saya berharga, saya bersyukur, saya menghormati, menghargai sungguh Bapak Ibu yang hari ini beribadah di gereja, beribadah secara online kalau memang situasi kondisi sedang tidak memungkinkan karena pandemi ini. Tapi pertanyaannya, setelah habis dari gereja, setelah beribadah, setelah momen Natal tahun ini lewat, bagaimana, apakah ada perubahan dalam diri kita? Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Kita gak tahu apakah Natal di tahun depan kita masih bisa menarik nafas seperti layaknya Natal tahun ini. Maka hargailah kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Hormati kasih karunia yang masih diberikannya pada kita. Dengan apa? Dengan menghargai momen Natal tadi. Natal bicara mengenai damai sejahtera dan pengharapan. Maka janganlah jadi orang Kristen yang tidak mengekspresikan dirinya sebagai orang yang berani menghadapi apapun. Jadilah orang Kristen yang karena Natal akhirnya menjadi orang Kristen yang membangun dengan sungguh kepercayaan dirinya. Jangan menganggap dirimu hina, rendah. Jangan juga membiarkan orang lain menganggap dirimu rendah atau hina. Kau adalah umat Tuhan. Dia hina supaya kita tidak hina. Dia lahir miskin supaya kita tidak miskin. Dia lahir dengan segala keterbatasan supaya kita hidup berkelimpahan. Maka setelah Natal ini jadilah manusia yang baru dalam Tuhan.
Manusia yang memiliki Roh Kudus penuh dalam hidupnya, dalam dirinya, tinggal di hatinya dengan luar biasa. Maka hari-harimu ke depan, di sepanjang sisa hidup kita masing-masing, dengan Immanuel Allah beserta kita, gak ada yang gak mungkin bagi kita. Semuanya mungkin karena Allah di pihak kita. Maka bersama dengan orang yang kau cintai, ambil tangannya. Kalau kau di rumah, pegang tangan, doa lingkar dengan keluarga. Saling mengingatkan untuk menjadi manusia yang jauh lebih baik setelah Natal ini. Dan sambil saudara berpegangan tangan, nyanyikan lagu ini dari hati lagi. Malam Kudus, sunyi senyap. Malam Kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, Juru Selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus Anak Daud. Kristus Anak Daud. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Lampu boleh dinyalakan. Saya akan matikan lilin ini. Bapak Ibu, biji mata Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan syukur Natal kita. Bapak Ibu, berikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan syukur Natal saudara. Dan di layar saudara nanti akan tampil nomor rekening persembahan Gereja JKI Dewi. Bapak Ibu bisa mentransferkan sesuka cita saudara sebagai persembahan syukurmu kepada Tuhan. Bisa lewat rekening CIMB dan juga bisa lewat rekening BCA, atau saudara bisa lewati QRIS atau QR barcode yang bisa diakses lewat semua bank dan juga platform aplikasi-aplikasi yang ada. Tapi intinya di Natal ini berikan dengan sukacita. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Saya berikan kesempatan saudara untuk memberikan persembahan yang terbaik. Takkan pernah kubawa. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang terbaik di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih buat persembahan saudara. Dan saya percaya ketika kita memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan hati yang tulus, apa yang kau tabur akan kau tuai. Dan sebentar kita akan segera mengakhiri ibadah kali ini. Dan sebelum kita mengakhirinya dengan doa berkat
dan kita bisa kembali pulang untuk merayakan momen Natal ini bersama dengan orang yang kita cintai di rumah kita. Saya mengajak semua kita untuk berdoa. Saya mengajak kita untuk berdoa bagi bangsa negara ini, sehingga dalam ibadah-ibadah rangkaian Natal dan Tahun Baru di tahun ini, di gereja, dimanapun tempat di tanah air ini aman. Ya, kita percaya ada kuasa doa. Dan kita minta malaikat Tuhan menjaga setiap gereja, menjaga setiap kita, sehingga kita dijauhkan dari mara bahaya yang datangnya dari si jahat itu. Tundukkan kepala, kita doa. Bapa, mengucap syukur buat hari ini kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Kami belajar memaknai Natal dengan luar biasa. Ampuni salah dosa kami, sehingga di momen-momen Natal terdahulu di tahun-tahun yang silam, kami hanya sekedar merayakan seperti orang-orang merayakan hari-hari libur yang biasa. Kami lupa bahwa kami harus memaknai Natal dengan sungguh, dengan mengekspresikannya lewat perubahan hidup yang kami usahakan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Bapa, biarlah Natal kali ini jamah kami, ubah kami menjadi semakin pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak lupa kami mau bersyafaat buat gereja-gerejamu Tuhan, yang di dalam minggu-minggu ini ada rangkaian Natal dalam ibadah-ibadah di gereja mereka. Juga nanti menjelang tahun baru juga ada rangkaian ibadah kunci tahun dan ibadah buka tahun. Maka Tuhan, hamba dan kami semua berdoa memohon perlindungan Tuhan. Mohon Tuhan campur tangan menjaga setiap kami. Kami patahkan segala kuasa jahat, orang-orang jahat, para terorisme yang berusaha untuk menggagalkan peribadahan Natal dan Tahun Baru kami, berusaha untuk meneror kami dengan ancaman bom dan lain sebagainya. Kami patahkan terorisme dan terorisme di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, setiap gereja, setiap kami yang merayakan momentum Natal dan Tahun Baru dimanapun kami berada, entah di rumah kami, di gereja kami, bahkan gereja kami yang di pelosok sekalipun, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sehingga kami pulang dalam perayaan Natal dan perayaan ibadah kunci dan buka tahun nanti dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Berkati semua hamba-hambamu Tuhan, agar diberikan kesehatan sehingga bisa menjadi alat Tuhan untuk menyampaikan pesan Natal dimanapun Tuhan percayakan mereka melayani Tuhan. Tidak lupa kami doa buat bangsa negara kami, buat presiden kami, buat menteri-menteri, segala pejabat pemerintahan kami, sampai yang terendah Tuhan, lepaskan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Sehingga benar-benar Indonesia bisa terus berjaya Tuhan, di tengah segala problematika yang dihadapi dunia lewat kepemimpinan yang diberkati Tuhan. Dan kami bersyafaat untuk pemimpin kami Tuhan. Dengarkan kami anak-anak Tuhan. Indonesia bisa keluar menghadapi tantangan ekonomi, menghadapi tantangan yang berat di tahun yang baru nanti, menghadapi ancaman COVID-19 varian Omicron yang sedang menghantui dan bahkan menghajar banyak negara di belahan dunia lain di luar sana. Indonesia bisa survive seperti kemarin Tuhan sudah pelihara kami dari varian Delta. Meskipun kami berjibaku, meskipun hati kami hancur karena banyak orang yang kami cintai harus meninggal. Tapi biar bagaimanapun kami bersyukur dampaknya tidak semengerikan seperti yang seharusnya terjadi. Kami percaya kami bisa lewati itu karena Tuhan mengasihi bangsa kami. Maka doa seperti varian Delta bisa kami bereskan, yang Omicron ini, bahkan varian-varian lainnya nanti jika ada. Oleh karena doa kami, bangsa kami bisa melewatinya. Bahkan kami sekarang mau ambil bagian bersyafaat bagi dunia ini Tuhan, supaya dunia ini bertobat, dunia ini takut akan Tuhan, dunia tinggalkan keduniawiannya yang jahat di matamu ini. Biarlah ada pertobatan di belahan dunia manapun. Kami berdoa bukan saja bagi bangsa negara ini dari Sabang sampai Merauke, tapi kami juga lepaskan berkat kami buat semua saudara sesama manusia yang ada di benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, Antartika, Australia. Tuhan, kami doa juga buat benua Eropa. Tuhan berkati semua. Kami percaya
ada pertobatan. Tuhan kirimkan beberapa anak-anak-Mu yang takut akan Tuhan, yang Tuhan pilih untuk menjadi misionaris, menjadi pekabar Injil, menjadi pelayan Tuhan yang militan, yang bukan melayani dengan menjelek-jelekan agama orang lain, tapi hanya memperkatakan Injil kebenaran-Mu semata. Dan pakai gereja-gereja yang benar-benar hanya mengajarkan kebenaran-Mu Tuhan, untuk menjadi corongnya Tuhan. Dan pakai kami semua yang siap melayani Tuhan, agar dunia ini boleh bertobat. Sehingga ketika Kau datang, Kau dapati kami semua sudah menjalankan bagian kami, tugas amanat agung itu, dengan kapasitas kami dan kemampuan kami, sudah kami kerjakan dengan maksimal. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan syukur mereka di Natal ini. Biarlah persembahan syukur ini bisa menjadi berkat lebih lagi lewat pelayanan gereja kami. Berkati juga hamba-hambamu yang sudah berbagi Natal, berbagi kasih Natal dengan sesama mereka. Biarlah apa yang mereka kerjakan, mereka tabur, itu yang mereka tuai. Dan orang-orang di luar sana yang menerima kasih yang kami bagikan kepada mereka, juga bisa mengenal kasih yang sejati itu. Kasih yang sejati, agape itu, yang hanya berasal dari Tuhan. Kami rindu, semua lutut bisa bertelut, semua lidah bisa mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Dan terima kasih buat Natal ini Tuhan. Terima kasih buat kelahiran-Mu menjadi manusia 2000-an tahun yang lalu. Terima kasih buat karya-Mu, sehingga kami yang tadinya tidak berpengharapan, kami yang tadinya tinggal dalam kegelapan, menjadi punya pengharapan. Kami yang tadinya tidak ada kesempatan untuk bersama dengan Tuhan dalam kekekalan surga, menjadi punya peluang. Dan mampukan kami bisa setia kepada Tuhan sampai akhir. Berikan kami kekuatan sehingga bisa terus perjuangkan iman kami lewat perbuatan. Sehingga sepanjang hidup kami sebagai musafir di dunia ini menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Natal ini kami semua diberkati. Keluarga kami diberkati. Gereja kami diberkati. Bangsa kami diberkati. Dunia tempat tinggal kami ini diberkati. Haleluya. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang sama kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua jadi kepala, gak pernah jadi ekor, naik gak pernah turun. Apa yang kita pegang, kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Percayalah mulai Natal kali ini, hidupmu berubah ketika kau menghargai Natal dengan sungguh. Merespon Natal dengan sungguh. Mengekspresikan Natal yang kau rayakan tahun ini dengan sungguh. Maka yang namanya damai sejahtera dari Allah Bapa limpah atasmu. Kasih dari Tuhan Yesus Kristus kau rasakan dengan sungguh. Serta penyertaan yang setia dari Roh Kudus, Roh Penolong selalu menjadi milik kita mulai Natal kali ini. Sampai akhir kita masing-masing di dunia ini. Sampai akhirnya Maranatha. Ketika Tuhan jemput kita di awan-awan kemuliaan dan dibawanya kita semua masuk dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Yang diberkati, yang percaya ku Tuhan, yang diberkati lewat Natal ini katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera buat kita semuanya. Haleluya. Bagi Bapak Ibu yang merasa diberkati dan ingin memberkati kami lebih lewat dana, dapat disalurkan melalui scan barcode berikut ini atau ditransfer melalui rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara.